Mbak Bro, ya. Siap. Kembali lagi dengan saya di channel Caloi Patino. Kali ini saya sendirian. Saya di sini mau mereview salah satu kuliner yang sempat viral beberapa waktu yang lalu. Sudah kelihatan di belakang saya. Ini nasi telur. Nah, nasi telur kemarin itu sempat viral banget di Indonesia. Khususnya untuk warga Pontianak karena sempat direview oleh YouTuber terkenal, salah satu YouTuber terkenal di Indonesia. Sekarang itu nggak perlu jauh-jauh lagi ke Pontianak, Mas Bro. Sekarang di Malang sudah ada. Tepatnya namanya itu Nasi Telur Sentosa. Jalannya itu ada di Jalan Besar Ijen, Jalan Raya Besar Ijen. Tepatnya itu ada di depan kampus SOP. Depan kampus SOP Malang. Sebelum pertigaannya kampus 2 Umer. Jadi sebelum pertigaan kampus 2 Umer. Di sini menyediakan nasi telur yang terkenal dengan resep asli dari Pontianak. Bukan asli sih, cuman resepnya yang hampir sama kayak nasi telur yang Pontianak. Oke. Jadi langsung nih penasaran seperti apa sih rasanya nasi telur yang sempat viral itu. Oke. Jadi Caloi langsung mau masuk atau mau cicipin oke? Langsung. Naga Mas Bro, siap. Kita masuk. Sudah datang, kita sudah pesan dua. Ini sekarang pesan dua, yang satu nasi telur ceplok Sentosa, yang satu lagi nasi telur dadar Sentosa. Sudah kelihatan di meja ini, sudah kelihatan banget nasi telur yang beberapa waktu lalu itu pernah viral dan sekarang ada di Malang. Sekarang enaknya ada di Malang, contohnya seperti ini nasi telur Ayong. Dengan kata pemiliknya, resep asli dari Pontianak. Mantap. Seperti ini tampilannya. Cuman nasi sama telur. Dan di sini apa ditambah sambal juga. Oke, siap. Ini namanya nasi telur ceplok Sentosa. Terus aku juga pesen dua. Yang satu ini yang spesial. Nah. Yang ini itu nasi telur dadar Sentosa. Nah, ini bedanya di sini di dadar. Di sini bedanya di dadar. Oke. Yang satu diceplok, yang satu di dadar. Sekarang aku mau nyobain yang ini dulu. Yang nasi telur viral ini dulu ya. Nah, kita coba. Tampilannya simpel. Mirip banget sama yang viral di Pontianak, mirip banget. Ada kayak kecapnya di atas telurnya. Terus ada gosong-gosongnya. Dan di sini itu nasinya itu dikasih taburan kelapa, parutan kelapa. Nah, dikasih taburan parutan kelapa sama dikasih sambal di sini. Oke. Langsung kita coba ya, Mas Bro. Gimana rasanya nasi telur yang sempat viral beberapa waktu yang lalu? Belum makan, kita selalu berdoa dulu. Terus, ini Mas Bro, kita coba tengahnya ini, kita belah. Terus, mantap Mas Bro. Ian. Kita coba pakai nasi juga. Seperti ini. Langsung kita coba.
nasi telur viral ala Sentosa. Enak mas bro? Sebenernya iya yuk, kesannya tuh kayak nasi telur ceplok biasa, cuman lebih gurih karena tadi pas di ceplok tadi, pas digoreng tadi itu dikasih kayak apa ya, bumbu bawang gitu loh, kayak blenderan bawang sama dikasih kecap asin, jadi rasanya agak sedikit gurih, terus ada gosong-gosongnya dari telurnya itu, jadi ada sensasi-sensasi keras-kerasnya gitu. Apa ya? Ya kayak kita makan nasi sama telur ceplok kan, cuman di sini agak sedikit lebih gurih. Agak sedikit lebih gurih. Kita coba lagi mas Bu. Sekarang aku mau nggak pakai sambal. Nasi telur dadar Sentosa. Yang ini bedanya cara masaknya. Yang ini tadi itu yang nasi telur ceplok ini, dia itu kecap sama apa? Blenderan bawang itu dimasukkan ketika telurnya sudah digoreng. Telurnya sudah digoreng baru dimasukkan. Nah, untuk yang dadar ini cara masaknya itu dia kecap sama adonan bawangnya itu tadi dicampur ketika mengocok telurnya, jadi sebelum digoreng, jadi dicampur dulu sebelum digoreng. Langsung kita cicipin. Kita potong, lebar banget telurnya. Crispy mas bro. Wis mantap. Dan di sini nasinya juga dikasih taburan kelapa, jadi biar lebih pahit. Ini, oke, sikat. Misalnya. Masih telur dadar Sentosa. Mana mas bro? Cara gorengnya masnya tadi itu benar-benar garing banget, jadi kayak kita makan apa yang jajanan anak-anak kecil itu, yang telur gulung pakai stick lidi itu, cuman ini versi lebarnya, nggak kayak digulung, mirip seperti itu teksturnya. Coba lagi. Aku mau menghabiskan yang nasi telur tepung. Rasanya sih simpel, nggak terlalu banyak bumbu. Ya kayak apa ya? Nasi sama telur ceplok gitulah. Tapi enaknya di sini nasinya tuh ada parutan kelapanya, jadi lebih gurih. Sama dikasih sambal. Ini, mana mas? Banyak banget. Jadi nasi telur ini sempat viral beberapa waktu yang lalu di Indonesia, khususnya pernah direview sama youtuber, salah satu youtuber terbesar, youtuber terkenal di Indonesia.
Dan itu tempatnya di Pontianak, Mas. Nah, sekarang ini ada di Malang dengan resep yang hampir sama kayak yang di Pontianak. Nah, ini. Jadi kalian kalau pengen nyobain nasi telur apa, nasi telur yang viral itu, langsung aja datang ke Malang, tempatnya di jalan besar, jalan raya besar Ijen. Jadi nggak harus jauh-jauh ke Pontianak. Di sini juga ada Malang. Sambil ya. Sudah mencicipin nasi telur viral di Malang, tapi bukan langsung di Pontianak. Jadi seperti itu. Untuk rasa kayak nasi telur biasa, cuman di nasinya itu dikasih taburan kelapa. Terus sama sambalnya itu enak banget. Kayak mirip-mirip sama sambal ayam gitu. Terus simpel banget. Penyajiannya juga simpel. Cuma nasi sama telur dikasih kecap di atasnya, di atas telur tepung itu dikasih kecap, sama tadi gorengnya itu dikasih kayak bumbu bawang gitulah, kayak blenderan bawang. Jadi itu aja. Jadi kalau kalian pengen cobain nasi telur ini, nggak perlu jauh-jauh ke Pontianak, di Malang juga ada. Di Malang ada tepatnya di Jalan Raya Besar Ijen. Jalan Raya Besar Ijen tepatnya pas banget di depan kampus SUB Malang. Kampus SUB Malang seberangnya, sebelum pertigaan kampus Umar, kampus Universitas Merdeka. Ini Universitas Merdeka yang kampus 2 pokoknya. Oke, kita aja. Sekian review singkat dari saya mencicipi nasi telur yang viral ini, tapi sekarang sudah ada di mana. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share videonya ke keluarga kalian, ke teman-teman kalian, biar mereka tahu kuliner-kuliner yang enak yang recommended di Malang itu. Jadi biar bisa mereka bisa tahu lah, biar ngecek di Canggue, channel Canggue, karena kami menyediakan video-video kuliner rekomendasi di Malang, nggak cuma di Kota Malang tapi juga di Kabupaten Malang. Oke, okay? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.